Gino po. Pokoknya kayak permen. Dan mantangat kiyo kena nggak neng jalan. Siap. Itu tuh permen tidak usah di konten lo. Bos, kau sih tau nyapa kesusu mulai. Sing penting ket mau, sing penting tujuannya ki wis tekan, wis tekan ketemu wis. Ya langsung lanjut ke Madura. Iki mau wis iso anu sungkem Gus ya. Ya wis mau yo ketemu yo salaman. Oh ngoten. Ki sampean budal kok kene kok omahe kawet kapan Bos? Selasa tanggal 27. Ses nyampe sini? Nyampe sini tadi siang. Oh ngono, masya Allah luar biasa. Itu sepedanya tuh. Nah. Sepeda ya belas gak rewel. Sepedanya di mana loh? Pusat kok rewel. Lo 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 lo. Asmane jenengan sih ten? Mbah Ali Mbah Oni. Ya Allah Mbah Oni, jenengan Semarangnya budi? Banjar Patroman, Ciamis Jawa Barat. Oh Ciamis Jawa Barat luar biasa, masya Allah guys, kilo guys. Pak Oni, songko Ciamis Jawa Barat. Iki langsung ke Pangkalan Madura terus nanti ke Wali Songo. Wali Songo. Masya Allah. Yo numpak sepeda iki. Yo sepeda nang sepeda kok. Yo 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 ya Allah luar biasa. Sehat selalu, hati-hati di jalan. Heeh. Kata-kata hari ini bolaku. Intinya kalau orang punya tujuan jangan celing-celing, insya Allah tekan. Ngono nggih. Nek mlakune karo ati insya Allah yo enteng. Masya Allah luar biasa. Pusat kabeh iki sepeda. Mbah Oni. Jenengan nggih gadah istri, Bapak? Duwe. Putra. Putra yang duwe wis kerja. Lah ngeten iki jenengan tinggal pripun anune? Lah sing penting kan wis dicukupi lho. Oh, ngono. Pusat kok. Ngono nggih. Siap. Hormat, salam takzim. Luar biasa. Ini berarti kalau wali wilayah Jawa Timur sudah sasak kabeh nggih. Intine Wali Songo yo kabeh. Luar biasa. Tahun-tahun ini malah 2 kali, 3 kali setahun ini. Jadi sekarang ini 1 kali. Niki yang membedakan jenengan hadir di ST niku yo napa Bapak? Lek boleh cerita. Intine kalau tempat menurut saya itu sama. Sama tergantung orangnya. Orang. Ya, makanya dari itu dari sekarang kalau kita punya niat, yang penting diperbaiki niat dulu kan. Tergantung orang tergantung niat. Ngoten siap. Kalau niatnya siap. Bagus, nanti yang lainnya nyusul. Termasuk rezeki, nah, keluarga. Iya, terus. Masya Allah, luar biasa. Putrane pinten Bapak? Kali. Masya Allah, luar biasa. Nggih. Mungkin nanti di perjalanan selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Mudah-mudahan iso motivasi karo liyane sing adowe teko, sing cedhak kurkowo-kowo ene ngopo ya kan ngono kuwi. Nggih, siap. Luar biasa. Wah, ini iki merek napa, Pak? Sepeda. Ora ene merek-merekan, mereke pokoke mlaku. Pokok budal nggih. Dal. Niki lampu napa niki? Ya lampu. Lek dalu. Ya lampu murup-murup. Iki ya lampu. Ya Allah, semoga nanti bisa memberikan inspirasi banyak orang Bapak nggih. Amin ya rabbal alamin. Terus nanti setelah ini langsung Bangkalan. Madura. Sayyiduna Khalil. Nggih, Sayyiduna Khalil Bangkalan Madura. Kula nitip salam kagem beliau nggih. Muga-muga kula ndek wingi nembe sowan mriku nggih. Nggih. Anu sering kula mriku nderekne jamaah mak-mak niku. Tapi nggih ngoten niku. Kula tasik pemula. Jadi minum kulo pakai kulo paling video mentane tentang itu tentang Bangkalan, tentang Suramadu, tentang Bangkalan perjalanan. Oke siap, oke bar video niki kulo nyuwun nomor panjenengan, oke siap. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.